Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Para Nabi. Di channel ini membagikan kisah Islami, ayat Al-Quran, dan semuanya tentang keislaman. Amalan ringan dengan pahala besar. Senyum dan sapaan ramah, amalan ringan yang mendatangkan keberkahan. Rasulullah bersabda, "Tidak ada sedekah yang lebih ringan dan lebih berat timbangan pahalanya di hari kiamat daripada senyummu kepada saudaramu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berbagi ilmu, salah satu amalan terbaik yang dapat dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang diberi ilmu dan iman berkata, 'Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kubur menurut keadaan kamu yang pertama.'" Quran Surat Al-Jathiyah ayat 24. Berbuat baik kepada orang tua, amalan yang sangat dihargai di Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Menjaga lingkungan, tanggung jawab setiap muslim. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau menanam biji, kemudian burung, manusia atau binatang memakannya, melainkan akan dicatat sebagai sedekah baginya." Hadis riwayat Muslim. Berpuasa sunnah, Rasulullah bersabda, "Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan, pahalanya dari 10 hingga 700 kali lipat." Allah berfirman, "Kecuali puasa, itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya." Hadis riwayat Muslim.